Ya, selamat siang guys. Kita hari ini menuju ke patung rusa yang terkenal di Hainan. Rusa. Kita menggunakan mobil listrik ya, yang dibawa oleh Genting Margana. Ini dia guys. Halo. Ini dia. Halo. Ya. Merauke goes to Hainan. Ya. Pulang-pulang naik udara. Udara DO. Ya. PK 16. SS, ya kan enggak? Mas, kenapa nih grup kok bikin foto ini? Ini dia, guys. Ini dia. Ya, bersih, asri, banyak pepohonan ya. Nah, ini ya. Halo Sharon. Sharon. Oh, dengar ya. Selena, Sharon. Asya. Ba. Ah, halo. Asya nama cina. Asya ya. Yang itu cuma satu, yang lain tadi dia beri kan? Dear Looking Back Sculpture ini sebenarnya merupakan sebuah legenda di sana, di mana ceritanya dahulu, kala terdapat seorang kaisar yang lalim, kaisar ini memerintahkan seorang pemburu muda untuk mencari sebuah tanduk rusa yang sempurna. Pernah di tengah perburuan itu pemuda ini melihat seekor rusa betina yang sedang dikejar oleh macan kumbang. Pemburu ini segera memanah macan kumbang dan berganti dia yang mengejar rusa betina tersebut. Perburuan ini konon berlangsung selama 9 hari 9 malam, hingga pada akhirnya rusa betina itu tiba di sebuah tebing yang curam dan tidak bisa meloloskan diri lagi. Karena sudah terdesak maka rusa betina itu akhirnya menoleh ke belakang menatap si pemburu muda tersebut dan menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Mereka akhirnya menikah dan mempunyai keturunan, di mana pada akhirnya si pemburu itu kembali ke tempat si kaisar lalim itu dan membunuh si kaisar. Di tempat inilah konon si rusa betina itu terjebak. Dari lokasi Dear Looking Back Sculpture yang cukup tinggi kami dapat melihat kota Sanyan dan Phoenix Island. Dari kejauhan, Phoenix Island ini sendiri merupakan pulau buatan yang terbagi menjadi dua bagian, di mana salah satu sisi menjadi pusat wisata kelas atas yang terdapat hotel bintang 7. Turning back. Bentar, sabar.
Perjalanan di Pulau Hainan dimulai dengan sejenak melintasi kota Sanya, kota terbesar kedua di Provinsi Hainan, sekaligus kota yang banyak memiliki rambu dan petunjuk jalan berbahasa Rusia, dengan pemandu wisata lokal bernama Serena, yang juga disebut Xiaolong. Rombongan kami menikmati perjalanan di dalam bus sambil melintasi jalan yang mulus di selatan Pulau Hainan ini. Tempat berikut yang dikunjungi pagi ini adalah mampir ke pabrik minyak ikan, dan bahan utama untuk minyak ikan bukanlah ikan salmon seperti yang sering kita kenal dengan omega 3, melainkan minyak yang diambil dari ikan hiu yang ada di sekitar Pulau Hainan. Bahkan ikan hiu juga diternakan dan dibudidayakan di sekitar pulau ini. Selain minyak ikan hiu, di pabrik ini juga dijual berbagai makanan dari berbagai hewan laut, rumput laut baik yang sudah dikeringkan dan dikemas untuk bisa dibawa pulang. Kita sering ketemunya ikan hiu, dipetik saja ikan hiu. Soalnya dia ini bisa kasih orangnya awet muda, pastinya badannya sehat. Sebenarnya lebih tepat, lebih berharga dari sayap ikan hiu itu yang adalah tulang dia. Soalnya itu ikan hiu besar begitu ya, dia cuma hanya satu tulang. Satu tulangnya dari pinggang. Sayap Penggunaan ikan hiu sebagai bahan masakan pertama kali dilakukan pada zaman dinasti Ming di Cina, sekitar tahun 1368 sampai tahun 1644, masyarakat Cina pada masa itu percaya bahwa mengonsumsi daging ikan hiu akan membawa manfaat bagi kesehatan tubuh. Sejak saat itu, hidangan berbahan dasar daging ikan hiu pun menjadi hidangan khas kerajaan dan jamuan wajib dalam setiap pertemuan kenegaraan. Cita rasa nikmat olahan daging ikan hiu itu pun sampai di lidah masyarakat negara-negara lain, membuat ikan ini tampil sebagai salah satu primadona di kalangan bahan makanan langganan mahal lainnya. Bagian paling mahal dari ikan hiu adalah siripnya, tak tanggung-tanggung. Untuk sirip kualitas standar saja, kamu perlu mengeluarkan sekitar 15 juta rupiah per kilonya. Tidak heran setiap tahunnya ada ratusan ekor ikan hiu yang diburu hanya untuk diambil siripnya. Hiu yang telah diambil siripnya itu pun kebanyakan dilepaskan kembali ke laut dan perlahan mati karena kehilangan keseimbangan. Itulah mengapa jumlah ikan hiu semakin langka.
Kalau kita operasi ya, pasang memang ke dalam ya, satu hangganya sangat mahal. Kemudiannya kita bahannya sendiri sakit, bisa kita. Ya, kita tidak bisa ya, untuk seluruh kesempatan tidak menggunakan. Pembunuhannya sangat banyak dalam badan kita. Ya, tapi minyak ikan hiu. Jadi dia cuma fish oil untuk bagus untuk anak-anak. Kalau yang udah pasang link ini khas sepanjang seumur hidup di dalam kurang tidak bisa dikeluar. Kemudian kita harusnya sepanjang tahun makan obat barat untuk menjaga dia tidak untuk kedua kali. Ya, obat kanker juga akan pengkering. Kalau Bapak Ibu ya tahu ya, kalau obat barat ya pasti ada efek sampingnya. Ya, efek sampingnya dia bisa apa ya? Ya, rusakkan kita punya level dengan ginjal. Oke, so kalau misalnya lebih baiknya sebelum kita ada penyakit sampai operasi kita menjaga. Jadi kasih dia sehat untuk sepanjang umur, kita tidak perlu operasi. 最严重的就是全堵上的血管啊，啊，要把你拔了呀，要把你血管呀，一堵呀，一堵都堵住了，一堵都堵住了，当然要不能被扎了，但是一旦被堵住了，那真正也是啥，被扎了，啥，我让你看看。